Halo teman-teman sahabat drum semua di seluruh Indonesia khususnya hari ini uh, aku akan coba uh, bagaimana uh, mencuning drum secara cepat agar bisa teman-teman bisa menghasilkan kualitas sound yang baik karena kita percaya bahwa tuning merupakan basic dari sebuah alat musik apalagi drum khususnya karena dia bisa berhasil mengeluarkan sound secara <tuh> secara sempurna dengan menghasilkan harmoni kontennya juga yang sempurna getaran resonansinya juga sempurna dan kita juga bisa memilih karakter sesuai dengan musik yang kita bawain seperti apa oke hari ini aku pegang tom tom dw kolektor series 10 in yang biasa aku pakai oh ya mungkin teman-teman nggak mau tahu kira-kira yang aku pakai jenisnya eh, aku pakai stick hardbit ini kalau nggak salah 5B kalau nggak salah ya eh 7B apa 5B saya lupa ini saya pakai dengan ukurannya mungkin agak lebih panjang sedikit sekitar 43 karena karena aku bermain kidal jadi aku butuh positioning untuk simbalnya agak sedikit jauh jadi makanya kalau aku manggung sering menggunakan State level buat drum itu sekitar paling kecil tiga kali tiga paling kecil atau empat kali tiga karena aku lebih cenderung karena bermain kiri jadi aku lebih cenderung positioning simbal positioning right dan segala macam agak sedikit lebar agak sedikit menjauh jadi aku butuh stage yang cukup lebar jadi stick ini yang selalu aku gunain untuk uh, bermain oke okay, mungkin hari ini akan aku coba bagaimana tuning yang baik dalam drum mungkin kita ambil contoh aja seperti tom tom mungkin juga itu akan berlaku sama dengan dan yang lain cuma ntar bicara tentang masalah kekencangan saja mungkin teman-teman bisa pakai ada alat tension watch mungkin yang seperti kayak diagram apa diagram yang taruh di sini itu juga bisa terus teman-teman juga bisa beli di app store juga eh, bayar cukup bayar bayar juga ada sebentar. Ah, drum Tune pro. Teman-teman nanti bisa ditaruh di sini juga sambil dipukul jadi suaranya masuk. Kita tinggal pilih yang mau kita tuning uh, tom berapa in, uh, yang diinginkan kekencangannya berapa in. Kalau di tension watt dia bisa taruh di sini. Mulai dari 40, 45, 60 kekencangannya dari tiap lugs, dari tiap baut yang ada. Uh, sampai termasuk putarannya kita pengen putarannya seberapa banyak untuk bisa menghasilkan suara karakter yang kita inginkan Oke okay. uh, untuk head drum yang aku gunakan sampai saat ini juga aku masih jatuh hati sama remo. Aku coba untuk beberapa tipe yang lain seperti Evans eh, ada seperti Aquarian kalau gak salah ya bagus cuman kayaknya aku lebih lebih cocok ke remo. Macam-macam remo juga banyak macam-macam tipenya, ada yang pin stripe, ada weather king, kayak snare. Ada kotet-kotet juga ada macam-macam tipe. Tergantung selera, tergantung kebutuhan juga. Kalau yang pengen agak sedikit eh, kasar, eh, ada ada ini kan pin stripe coat, biasanya bisa untuk main sambil main brush Brush stick. Untuk, biasanya untuk main Swing, untuk main apapun, tergantung kebutuhan Headnya juga ada yang Oil, ada yang segala macem Ini kayak yang Floor, aku pakai Emperor Jadi, tergantung kebutuhan, tergantung sound yang mau dicapai apa uh, Itu juga merupakan sebuah trik, treatment untuk bagaimana mencuning drum yang baik Oke, okay. kita ada dua, dua Head Drum, mulai dari Top dan Bottom ya, ini ada dua top dan bottom kalau kita pengen menghasilkan kualitasnya harus disesuaikan juga juga dengan in yang kita punya misal kita punya 10 in kita nggak mungkin pengen dapat kualitas sound di bawah 100 itu jelas nggak mungkin atau di bawah 125 karena dia aja sudah kecil 10 in cenderung dia punya kualitas suara pasti tinggi mid middle middle high masih oke okay. jadi kita akan coba tuning uh, sesuai dengan keinginan kita karakter kita yang kita mainin apakah kita suka dengan sustain tinggi sustain panjang apakah kita, kita suka dengan sustain panjang atau kita suka dengan suara ringing yang yang tinggi atau kita suka suara yang ngedop, itu semua tergantung selera cuman kalau sedikit aku ngasih saran sedikit aku ngasih saran aku lebih suka dalam proses recording semua drum itu tanpa di tanpa di damper baik itu baik itu damper menggunakan ini gel atau ini atau apa seperti ini seperti apa namanya lakban atau apapun gitu e, kebanyakan kalau orang yang over katanya ada yang bilang wah gua nggak suka sustain yang terlalu tinggi saya rasa sustain itu akan bisa bekerja secara maksimal menghasilkan getaran sebuah akustik kayu ini kembali lagi kalau kita ternyata aku baru dapat formulanya kalau kita dapat tuning yang benar ternyata kita dapat sustain juga yang maksimal maksimal itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek makanya tuning drum ini sangat penting banget kadang-kadang kadang-kadang kita dapat over sustain itu terlepas dari tipe drumnya kita kadang-kadang dapat over sustain itu biasanya tidak sempurna sebuah tuning uh, tuning dalam sebuah drum jadi uh, aku sarankan tuning is very important bagi seorang pemain drum. Oke. Okay? Uh, kita ada dua ada dua sisi, uh, sisi top dan sisi bottom. Misalnya kita pengen ngambil dalam tuning standar sesuai dengan 10 in yang kita mau dengan karakter DW yang kita mau karena memang dalam karak, untuk untuk mempelajari sebuah tuning baik standar dan mempelajari tuning untuk untuk memunculkan sebuah karakter memang kita menggunakan tiga layer. yang pertama adalah mungkin lebih condong kita ambil layer dengan setelan kalau Tension kuat 40 tingkat kekencangan. bawahnya mungkin uh, di bawah lebih kendor dari itu atau kita bisa naik sampai 65 atau di bawahnya juga di bawah di, di bottomnya juga di, lebih rendah dari itu. Uh, sekarang kita coba untuk belajar. Uh, aku coba untuk berbagi tips uh, turn yang yang standar hasil tun. Setiap tuning yang kita buat, kita selalu tuning diawali dari atas menurut aku, baru kita kendalikan di bawah karena di bawah itu sangat mempengaruhi sekali uh, sustain. Sustain itu sebenarnya banyak banyak meresonansi dari getaran di bawah. Makanya ada beberapa drummer kadang-kadang suka menutup bawah juga atau kadang-kadang suka menutup atas. Jadi menurut aku, menurut aku berdasarkan yang aku sering sering di dunia recording kebetulan aku juga sedikit belajar tentang sekolah uh, sound engineer jadi menurut aku sustenya uh, mungkin orang banyak banyak terpicu bahwa damper di atas tapi menurut aku di bawah juga sangat berpengaruh dominan contoh kalau aku damper di bawah lebih pendek damper di depan masih ada di belakang kalau ini aku tutup justru uh, itunya nggak terlalu panjang sustainnya nah kalau kita mau pasang tahap awal kita gunakan setelah kita cocok kita dapat uh, tipe head drum yang cocok misalnya dengan uh, merek tertentu kita pasang terutama yang perlu diperhatikan kita harus sadar bahwa tuning yang baik itu kita harus juga harus perhatikan tom yang kita gunakan berapa laks 1 2 3 4 5 6 ada yang ada yang macam-macam laksnya ada yang 4 ada yang 6 ada yang bermacam-macam seperti like Kessner. ada yang 12 ada yang 8 ada macam-macam nah yang kita gunakan ini sekarang 3 laks 6 laks 6, 6 baut <tuh> kita pasang mungkin kita pasang head drumnya sebaik mungkin sesuai dengan positioning yang baik. Tapi sebelumnya saya sarankan semua bautnya kalau bisa semua laksnya itu kalau bisa direndam. Pakai bensin boleh, pakai apapun boleh untuk menghindari karatnya. Karena pada saat kita memutar sebuah laks ini, karena kan kita tahu ya Indonesia dengan kadar cuaca Indonesia tingkat keasamannya tinggi jadi cenderung kayak gini nih sering karat. Jadi kusaranin direndam aja digosok pakai sikat gigi supaya dia pada saat muter dia akan sempurna kadang-kadang kita ngukurnya kalau kita ngukurnya dengan tingkat kekerasan kekencangan kadang-kadang baru dua putaran dia udah keras ini tiga putaran belum keras jadi kita agak susah ngukur jadi lebih baik kita mengukurnya untuk step awal. Nanti walaupun kita bisa ngeceknya dari segi tingkat kekencangan, terus akan kelihatan mana yang keriput, berarti akan kelihatan mana yang lebih ngepres dan tidak ngepres. Oke, okay. setelah kita pasang, kita pasang bautnya. Setelah kita pasang baut, kita pasang baut. Kita kencangkan baut dengan kekuatan tangan. Kita putar di sini sampai sekuat tangan kita. Semua rata. Ya, semua rata, atau kita coba aja. Kita buka, ya. Oke, misalnya kita udah pasang, kita tutup, rimnya selesai, lalu kita kencangkan. Lux ini sesuai dengan kekuatan tangan, kita putar ini juga sampai sekuat kita nggak bisa sampai kita benar nggak bisa putar pelan pelan nah kebetulan aku cukup ngerawatnya saya cukup ngerawat ini dia punya lak jadi hampir nggak ada karat jadi aku muternya tetap masih bisa Padahal ini drum sudah lama. Jadi, muternya tetap bisa halus. Oke. Okay. Nah, ini kita akan kencangkan sudah sesuai dengan kekuatan tangan. Lalu, kita akan coba putar sesuai dengan banyaknya putaran dari tiap laks. Tapi, kita akan memutar secara crossing. Secara silang. Misalnya diawali dengan stand holder. Berarti kita awali dari sini. Sesuai. Satu dua, dua 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 Kalau kita lihat kita tekan-tekan dulu karena dia biasanya kalau tom itu pada saat kita kejangkan dia perlu perenggangan dari dari besi aluminium di pinggir ini butuh butuh perenggangan untuk bisa menghasilkan kepadatan yang sempurna nah pada saat kita tekan biasanya kalau kita putar hanya sekedar satu putaran pada saat kita tekan akan ketahuan mana yang kerut kalau kita tekan hampir nggak ada yang kerut, berarti itu putarannya hampir rata. Tekanannya semua lah hampir rata. Ini hampir rata. Nah ini agak kurang sedikit. Dia agak dia agak sedikit mengkerut. Nah berarti ini ada tekanan yang kurang dibanding yang lain. Yang lain hampir sama semua tekanannya. Ini agak kurang sedikit. Kita kencengin. Nanti teman-teman bisa tekan aja tengahnya ini. Dia akan kelihatan agak sedikit mengkerut kita putar sedikit oke okay. hmm. oke okay. setelah kita dapat tingkat kekencangan yang kita pengen yang kita inginkan kita mulai tuning nada memang ada beberapa orang mencuning sebuah drum ini dia memadukan dengan nada-nada eh, dasar seperti do re mi fa sol la si do kalau tom tuh dia pakai nada apa, nada apa, nada apa, itu sah-sah saja karena menurut aku yang terpenting adalah dia menghasilkan kualitas suara yang baik lah jadi setelah kita dapat tingkat kekencangan yang sempurna dengan karakter yang kita inginkan, kita tinggal tuning cara mencuningnya adalah kita menyamakan semua nada semua nada, semua tingkat kekencangan dari setiap plak. contoh, ini akan terasa kelihatan detailnya ya. tinggi ini lebih rendah. Nah, tinggal mau diambil, mau yang mana? Mau ambil kita ambil tinggi sesuai dengan karakter musik yang kita main, atau ini menurut 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 kalian lebih tinggi, ketinggian ya bisa diturunkan. Berarti kita ngambil yang rendah. seperti yang saya putar tadi ketinggian. dapat dengan tingkat kekerasan dan nada yang sesuai, artinya dia sudah sesuai dengan tingkat kekerasan dengan sustain yang kita inginkan. Nah, sekarang, kenapa drum itu sampai sekarang masih menggunakan kayu? Karena dia kayu itu masih menurut aku kayu itu masih merupakan pengantar akustik yang terbaik, pengantar getaran suara yang kita sebut dengan harmoni konten. Jadi setiap pukulan yang kita pukul itu terdiri dari beberapa nada yang kita sebut dengan harmoni konten. Jadi menurut aku eh, drum ini bagaimana dia bisa meng bisa menggetarkan sebuah kayu yang mungkin kayu ini juga hasil dari pemikiran apalagi kayak kualitas DW ini eh, beberapa drum masih handmade jadi bagaimana dia bisa menghasilkan kualitas sound yang baik dengan cara eh, bisa ikut menggetarkan kayu ini sehingga menghasilkan kualitas sound yang cukup menarik. Tentunya tidak terlepas dari tuning, tapi kita juga perlu dari teknik mukul, dari tingkat power yang kita pukul, sehingga menghasilkan getaran yang sempurna.